Hai guys, ketemu lagi sama aku Milky May. Di video kali ini aku mau lanjut di stage 36. Nah, sebelumnya kita mau vote dulu ya, bentar. Tema kali ini ikan panggang atau es krim. Nah, rupanya kebanyakan peserta kontes tuh milih tema es krim. Aku juga gak tahu tema ikan panggang itu apa. Ya, yeah. Pokoknya kita food aja demi rewardnya. Oke, pencet back. Pencet back. Nah, kita lanjut main stage ya. Oke, next. 36, Toto, gadis jatuh cinta. Oke, kita pencet mulai. Master, apakah studi termu adalah berendam di sumber air panas? Wajah aku sepertimu takkan pernah mengerti. Hanya hiburan yang menyenangkan dan nyaman yang bisa menghilangkan, meningkatkan inspirasi tiada akhirku. Master, selanjutnya kemana kita harus pergi untuk meningkatkan inspirasimu? Suatu tempat untuk menunjukkan mahakaryaku tentu saja. Pesta teh desainer di Wintermoon. Di sisi lain di sumber air panas. Meow, nikmatnya. Ini adalah pilihan paling bijak yang pernah dibuat Bobo. Setelah seharian berkeliling, mandi di sumber air panas rasa di surga. Aku merasa seluruh tubuhku seperti akan melayang. Tolong, please, jangan ada lagi penantang. Meow-meow. Niki, Momo, Bobo. Oh, meow. Leave me alone, meow-meow. Toto, kamu di sini untuk berendam juga? Ya. Hari ini aku berkencan dengan seorang pelukis Aquarius di sumber air panas. Dia belum sampai. Jadi Niki, tolong aku ya dengan satu set jubah mandi cantik untuk sumber air panas. Menakjubkan. Mau pakai handuk mandi atau sebuah jubah mandi? Meow meow. Konfirmasi. Di sini tips momonya kita lihat. Di sini ada item yang kita nggak punya, tapi nggak apa-apa, nanti diganti yang lain deh. Oke, tipsnya sederhana dan imut. Kita pakai jubah mandi, terus jaketnya sederhana dan imut. Yang mana ya? Ya udah, mainnya pakai ini. Terus kaos kaki ini harus pakai lengkap semua. Karena kenapa? Karena ada item yang kita gak punya, kayak jaketnya, tasnya, sama kipasnya. Itu karena dia bisa nambah nilai karena dia punya tak Jepang. Dia punya tak Jepang, jadi bisa buat nambah ngebus nilai kita. Nah, terus di sini riasannya body masa muda. Terus sarung tangannya jangan lupa. Nah, perhiasan kepala pakai ini, telinga jangan lupa, anting, kalung, bawa aja semua, nggak apa-apa, bawa aja semuanya supaya nilai kita makin tinggi. Nah, terus pinggangnya, genggamnya juga. Terus special kulitnya jangan lupa. Dekorasi wajah payung, balon, tato. Terus nih bawah nih. Nah, kalau udah skillnya kita cek. Oke, kita mainkan. Senyum, imun kritis, menawan, senyum lagi, dan imun kritis lagi. Oke, skillnya sempurna. Gak tau kita dapat skor apa. Dapat S. Yay, dapat S. Jadi gak perlu ngulang. Kalau misal dapat A, harus diulang biar dapat S, biar tugas sampingannya bisa kita kerjakan. Nah, oke, di sini kita udah selesai babak 36. Makasih buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe ya. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.